Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta, Dodi Wijaya, menyebut pihaknya masih menunggu arahan KPU RI atas putusan MA soal batas usia cagub-cawagub saat mendaftar di Pilkada Jakarta. Menurutnya, status dari KPU Jakarta ialah sebagai pelaksana PKPU yang ditetapkan KPU RI, sehingga penerapan dari putusan itu bergantung pada KPU RI apakah akan memasukkan putusan itu dalam PKPU atau tidak. Hal tersebut kan kami akan menunggu koordinasi dengan KPU Pusat, karena regulatornya adalah KPU Pusat, nanti kami akan tunggu apakah itu hal tersebut akan diatur di dalam PKPU pencalonan. Kami akan ikuti sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dari KPU Pusat. Regulatornya untuk PKPU kan di KPU RI ya, jadi kami akan mengikuti sebagai pelaksana dari undang-undang, KPUD akan melaksanakan apa yang termaktub nanti di dalam PKPU maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini belum ada arahan dari KPU? Belum, kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut.